Berawal dari just tip, klien saya ini sukses punya usaha sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin. Allahumma amin. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan share salah satu kisah dari klien saya. Sebut saja namanya itu adalah Mbak Didi. Ya, tentu nama ini nama samaran ya. Dan beliau itu sudah berkeluarga dan memiliki dua anak. Tapi karena usianya yang masih sangat muda, sekitar 24 tahunan ya, saya lebih nyaman memanggilnya dengan Mbak. Nah, Mbak Didi ini datang ke tempat saya ya dengan dua permasalahan sekaligus. Nah, yang pertama itu adalah suaminya yang sering sakit-sakitan ya, terindikasi karena santet. Lalu yang kedua itu adalah beliau itu ingin punya penghasilan sendiri. Ya, mengingat suaminya yang sering sakit-sakitan gitu. Jadi jualannya itu kurang lancar, kurang maksimal. Nah, otomatis untuk pemasukan Mbak Didi ini tuh juga berkurang. Nah, untuk kisah suami Mbak Didi akan saya share di channel saya yang satu ya, di channel Abah Romdoni. Nah, silakan Anda bisa cari saja ya, dengan kata kunci disantet pesaing dagang. Nah, orang ini sakit, sering sakit-sakitan di setiap pagi hari. Nah, insya Allah di video tersebut itu sudah saya share ya, untuk masalah tentang suami Mbak Didi ini. Ya, kembali lagi ke Mbak Didi ya. Mbak Didi itu ingin punya penghasilan sendiri ya, untuk membantu suaminya. Nah, kemudian saya tanya ya, keahlian dan hobi dari Mbak Didi ini apa? Ya, untuk keahlian beliau sendiri itu sering memasak dan suka memasak, dan hobinya itu sering jalan-jalan. Nah, sekedar saya share saja ya. Mbak Didi ini itu asli di kota wisata ya. Aslinya itu dari kota wisata. Nah, kedua orang tuanya itu juga masih menetap di kota tersebut. Dan sekarang Mbak Didi ini ikut suami di kota yang lainnya. Ya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan deh untuk kotanya. Dan Mbak Didi ini sendiri sebulan sekali itu pulang menjenguk orang tuanya tersebut. Nah, atas dasar inilah ya, Mbak Didi itu saya sarankan ya untuk melayani just tip oleh-oleh ya, dari kota orang tuanya tersebut, dan membuka bisnis jualan makanan kecil-kecilan. Nah, sebagai langkah awal ya, Mbak Didi ini hanya saya sarankan menggunakan sarana uang asma. Dan benar saja, alhamdulillah tidak sampai 3 bulan ya, kedua usahanya itu sudah mulai berjalan. Dan sejak saat itu saya arahkan lagi ya Mbak Didi untuk memahar 2 sarana sekaligus. Nah, yang pertama itu adalah mustika penglarisan khusus untuk just tip-nya. Lalu yang kedua itu adalah mustika pelarisan khusus buat cemilan atau makanan kecil-kecilan tersebut. Ya, meskipun terkendala dengan modal ya, alhamdulillah kabar terakhir saya itu dikabari oleh Mbak Didi, alhamdulillah ya, usahanya itu mulai berkembang dan semakin lancar. Dan Mbak Didi ini sudah punya 2 karyawan ya, untuk membantu kedua bisnis beliau. Ya, saya tentu ikut senang ya, dan bersyukurlah karena keinginan beliau itu sudah terwujud, yaitu memiliki pemasukan ya yang bisa membantu roda perekonomian keluarganya dan bisa membantu untuk suaminya tersebut. Nah, itu saja ya, yang bisa saya sampaikan tentang kisah Mbak Didi ini.
Ya semoga kita bisa mengambil hikmah ya dari masalah beliau. Nah, jika ada pertanyaan terkait apapun dari Anda ya, para penonton video ini, silakan Anda bisa kirim komen atau pesan di nomor yang sudah saya cantumkan di video ini. Lalu jangan lupa Anda untuk subscribe channel ini. Ya, karena masih banyak video yang menarik yang saya untuk Anda lewatkan. Nah, saya Bahram Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Karim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala